guys, kembali lagi bersama gue di channel Helmi Hawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys. Di video kali ini gue akan bereksperimen 100 pemuboy kuasa ninja. Dan Yuta akan melawan para pasukan 100 dokter sunat jahat. Menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen guys. BTW di video kali ini gue sedang memakai si Yuta. Let's go, langsung saja kita ke videonya. Aduh, capek banget aku dikejar sama dokter sunat jahat itu. Wah, apakah dia mengejarku sampai sini tidak ya? Aduh, apa dia ada di sini apa tidak? Ah, kayaknya udah aman deh. Kalau udah aman, aku mau pergi ke apartemennya si Mr. Hilmi deh. Buru. Aku harus segera ke apartemennya Mr. Hilmi sebelum dokter sunat jahatnya datang ke sini. Tadi kan aku disuruh sunat sama si Mr. Hilmi. Cuman waktu aku pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter sunatnya itu membawa pisau yang sangat besar sekali. Apakah dia ingin membuatku meningsoy atau apa ya? Sangat seram sekali. Aku harus laporan ke si Mr. Hilmi. Aku harus parkir di sini aja deh. Gak boleh. Ini tempat parkiran mobil. Dan katanya dia itu bukan dokter sunat asli, melainkan dia itu adalah dokter sunat palsu. Mengerikan sekali nih. Aku harus buru-buru kasih tahu ke si Mr. Hilmi. Aduh, lama banget ini liftnya. Aku takut dia mengejar aku ke sini. Aku tidak mau dikejar sampai ke sini. Ayo, lama banget liftnya. Ayo lift. Lama banget nih. Liftnya lama banget, woi. Buruan, aku takut ada dokter sunat palsunya lagi. Aku takut. Mana ya? Mr. Hilmi. Halo. Weh, siapa ya? Aku Yuta. Masuk aja Yuta. Baik Mr. Hilmi. Ada apa Yuta? Kamu udah selesai sunatnya? Aku enggak jadi sunatnya Mr. Hilmi. Katanya dokter sunat itu adalah dokter sunat palsu Mr. Hilmi. Apa? Dokter sunat palsu? Seriusan Yuta? Iya Mr. Hilmi. Waktu aku mau disunat, tiba-tiba dia mengeluarkan pisau yang sangat besar sekali. Dan katanya dia sambil tertawa, "Hahaha, aku adalah dokter sunat palsu." Katanya gitu Mr. Hilmi. Walah, kamu tidak apa-apa kan? Iya, aku tidak apa-apa. Tapi tiba-tiba waktu aku lari keluar, ada 100 dokter sunat palsu yang menungguku di luar. Dan aku lari saja langsung ke taman. Aku bersembunyi, aku tidak lari ke taman. Tetapi aku naik sepeda ke taman dan aku bersembunyi di labirin taman. Oh alah, mereka mengejar kamu tidak? Awalnya sih mengejar, cuman mereka nggak tahu aku sembunyi di mana. Jadinya aku aman dan aku lari ke sini Mr. Hilmi untuk melaporkan ini kepadamu Mr. Hilmi. Untung aja kamu tidak apa-apa. Aku nggak nyangka kalau ada dokter sunat palsu. Ada Mr. Hilmi, dia sangat mengerikan sekali. Dia matanya melotot gitu Mr. Hilmi. Waduh, untung aja kamu nggak apa-apa. Ya udah, Mr. Hilmi akan mengirimkan 100 pasukan ninja ke sana. Buat apa Mr. Hilmi? Ya buat mengalahkan para 100 dokter sunat palsu itu. Oh alah, dokter sunat palsunya mau dikalahin sama Mr. Hilmi. Iyalah, kalau nggak dikalahin kan dia ntar banyak orang yang ketipu sama dia. Ya juga sih Mr. Hilmi. Ya udah deh, aku kayaknya mau diem di sini dulu aja deh Mr. Hilmi. Kamu itu aja tuh, kamu bilang aja ke si Bobo Boy kuasa halilintar ninja, dia ada di atap tuh. Kamu kalau mau ikutan mengalahkan dokter sunat palsu itu, tuh kamu barengan aja sama Bobo Boy kuasa halilintar itu. Hah? Emangnya ada Bobo Boy kuasa halilintar Mr. Hilmi? Ada, dia lagi di atas. Coba aja ke atas. Ya udah Mr. Hilmi, aku mau ke atas ya, aku mau bilang ke Bobo Boy halilintar. Iya. Mr. Hilmi mau mengumpulkan pasukan dulu di rumah sakit ya untuk menyerang. Iya Mr. Hilmi ya. Aku tidak mau ada dokter palsu lagi. Sangat mengerikan sekali. Tiba-tiba waktu aku tadi mau disunat, tiba-tiba dia mengeluarkan pisau yang sangat besar dan bilang, "Hahaha, aku adalah dokter sunat palsu." Itu membuat telingaku bergentayangan mulu kata-kata itu. Sangatlah mengerikan sekali. Bobo Boy halilintar. Oi. Apa-apa siapa tuh? Suaranya kayak Yuta sih. Apa Yuta? Bobo Boy halilintar, kamu ngapain di situ Bobo Boy halilintar? Kamu nggak mau jatuh kah di situ? Kamu nggak takut jatuh kah di situ? Nggak takut. Sini, lompat sini ke atas. Apa? Nggak mau, aku takut jatuh. Lompat aja, lihat pemandangannya keren loh. Baiklah. Wah, keren banget. Tapi kalau ke seleo ini langsung jatuh nih, langsung jatuh banget nih. Iyalah, kamu nggak mau ngapain ke atas ini? Iya, mau ngapain juga ke apartemen si Mr. Hilmi? Aku laporan ke si Mr. Hilmi. Apa? Laporan apa? Laporan kalau yang tadi itu kan aku mau disunat. Kata si Mr. Hilmi disuruh disunat. Terus si dokter sunatnya itu adalah dokter sunat palsu. Apa? Dokter sunat palsu? Iya, seriusan. Waktu aku disunat, dia itu mengeluarkan pisau dan mengatakan, "Ah, aku adalah dokter sunat palsu."
Waduh, sangat-sangatlah mengerikan sekali. Aku juga tadi disuruh sunat sama si Mr. Ilmi. Untung aja gak jadi aku. Kenapa kamu gak jadi? Aku diundur aja. Soalnya aku gak mau disunat sekarang. Ntar aja deh. Oh gitu ya. Serem banget pokoknya. Itu seremnya itu karena dia itu dokter sunat palsu. Kalau dokter sunat beneran aku gak bakalan seserem ini sih. Ya juga ya. Ini perlu dibasmi nih. Tidak boleh nih ada dokter sunat palsu nih. Membahayakan sekali. Iya. Kata si Mr. Ilmi, kamu mau gak untuk mengalahkan dokter sunat palsu bersamaku? Kamu mau mengalahkan dokter sunat palsu itu? Iya, soalnya mereka tadi tiba-tiba mengejar sama 100 dokter sunat palsu. Mengejar aku sampai ke taman. Oh, sampai ke taman. Seriusan kamu dikejar-kejar? Iya, tapi aku bersembunyi di labirin itu. Mereka tidak tahu kalau aku sembunyi di situ. Oh, baguslah kalau begitu. Iya. Kamu mau nggak sekarang pergi ke rumah sakit itu? Soalnya di rumah sakit, Mr. Ilmi sudah mengumpulkan para 100 pasukan ninja katanya. Oh, boleh. Yaudah, kalau ada pasukan 100 ninja, ngapain kita takut? Ya juga ya, ngapain kita takut? Betul. Yuk, mari kita ke sana. Ayo. Tapi indah banget ya pemandangannya. Wih, jangan lompat ke situ, kocak. Kamu ngapain sih lompat ke situ? Itu jauh loh, lihat kalau jatuh tuh jauh banget. Iya tuh, ini jauh banget. Yuk, ikutin aku. Kamu kesini pakai apa? Aku kesini tadi pakai sepeda. Ya, terus kita kesananya pakai apa? Pakai sepeda aku aja gimana? Ya kan sepedanya cuma bisa sendirin doang kalau sepeda kamu. Ya juga sih. Ya udah deh, jalan kaki aja. Waduh, aku malas jalan kaki. Jangan malas lah, kamu masa ninja malas jalan kaki? Jalan kaki kan sehat daripada naik kendaraan. Iya sih. Ya udah deh, jalan kaki aja deh. Serem banget dah. Sekarang aku gak bakalan serem nih. Aku akan membalaskan keseraman aku tadi. Soalnya mereka itu adalah dokter palsu. Kalau dokter asli mah gak apa-apa ya kan, Boboiboy Halilintar Ninja? Iyalah, gak apa-apa. Yuk kita ke si Mr. Ilmi. Ayo kita izin dulu ke si Mr. Ilmi nih sebelum kita pergi. Takutnya si Mr. Ilmi nyari-nyariin kita. Sini Boboiboy, wey. Kamu lagi ngapain Boboiboy Ninja? Sini, lewat sini kocak. Iya, sabar. Mr. Ilmi, aku sama Boboiboy kuasa Halilintar Ninja mau kesana, Mr. Ilmi. Oh, jadi kalian mau melawan mereka, melawan dokter palsu? Iya, Mr. Ilmi, izinkan aku kesana ya sama Boboiboy Ninja. Iya, Mr. Ilmi, izinkan kita kesana, Mr. Ilmi. Boleh, ya udah, hati-hati ya kalian ya. Kalian mau beli coklat apa enggak? Gak perlu Mr. Ilmi, kita kalau lawan begituan gak perlu makan coklat apa. Tapi lawannya kuat loh. Gak apa-apa Mr. Ilmi. Seriusan gak apa-apa Boboiboy, lawannya kuat tau. Kuat gimana? Dia bawa pisau raksasa. Waduh, pisau raksasa. Ya udah dah, gak apa-apa. Ya udah deh, Mr. Ilmi. Ya udah, izinkan kita ke sana ya Mr. Ilmi. Iya, silakan, hati-hati ya. Baiklah, ayo. Ayo Boboiboy kuasa ninja, ayo. Dasar ya, para pasukan dokter palsu itu membuat aku takut. Emangnya setakut apa sih kamu? Takut banget lah, dia pisaunya kan gede banget tau. Pisaunya gede banget, emangnya iya? Iya, nanti kamu ketemu dia dah. Dia memakai pisau yang sangat besar, dia adalah bosnya. Aduh, lama banget nih liftnya dari tadi. Liftnya lama banget, kocak ya. Iya, liftnya lama banget nih. Gak apa-apa. Yang penting kita harus menang ntar ya. Iya, kita harus menang ntar. Nah, akhirnya liftnya kebuka. Ayo, sini Boboiboy Ninja. Kamu mau naik sepeda apa jalan kaki? Aku naik sepeda aja. Aku jalan kaki gitu. Iya, gak apa-apa kan, sama aja pakai kaki tuh. Aku naik sepeda juga pakai kaki kan, diputer-puterinnya. Ya juga sih, tapi kamu enak sambil duduk. Ya gak apa-apa kali. Ayolah, kita jalan lah. Atau lari lah. Yaudah, aku lari nih. Gitu dong dari tadi. Mana, aku gak lihat tuh yang namanya dokter palsu sunat itu. Ada loh, sini. Nah, itu dia tuh. Bentar tuh, tapi kehalangan sama ini, sama pasukan 100 ninja. Weh, udah ada pasukan 100 ninja nih. Kita bakal menang kayaknya. Iya nih, kita bakalan menang nih. Mana ya? Tuh, lihat tuh. Tuh, itu tuh pasukan dokter itunya tuh. Mana? Sini kamunya sebelah sinian. Tuh, itu bosnya tuh yang dia bawa, yang rambut putih terus bawa pedang gede. Bukan pedang, tapi pisau gede. Oh, itu yang mau sunat kamu tadi. Ih, ngeri banget itu. Pisaunya gede banget. Iya, pisaunya gede banget. Ayo kita samperin. Woi. Wah, itu dia anak yang tadi kita ingin sunat, tapi dia kabur. Kayaknya dia takut. Aku tidak takut kalau kamu adalah dokter asli, tapi nyatanya kamu adalah dokter palsu. Ngaku kan? Iya woi, kamu adalah dokter palsu kan? Hahaha, aku adalah dokter palsu. Kenapa kau bisa tahu? Karena kan kamu tadi bilang sendiri.
Aku sudah ketahuan nih, aku keceplosan kayaknya aku bilang seperti itu. Wah, lain kali aku harus berhati-hati kalau bicara nih. Syukurlah kalau kamu keceplosan, ya kan, Boboiboy Ninja. Iya, syukurlah kalau mereka keceplosan. Kenapa kau datang ke sini lagi? Aku datang ke sini lagi karena aku sekarang ingin mengalahkanmu. Iya, kita akan mengalahkanmu nih. Apa? Kalian ingin mengalahkanku? Tidak mungkin kalian bisa mengalahkanku. Tadi aja kamu kabur. Apalagi sekarang. Sekarang aku tidak bakalan kabur. Soalnya banyak teman-teman ninjaku yang ada di sini, ya kan teman-teman? Ya, betul. Ya, betul. Aku juga termasuk teman kamu kan? Iyalah, gak usah ditanya. Yuk, mari kita kalahkan dia. Ayo. Kalian ini ya, tidak akan aku biarkan. Kami juga tidak akan biarkan kamu. Kalau kamu jadi dokter palsu lagi, kamu harus berubah. Kamu harus tidak menjadi dokter palsu. Tidak akan. Kalahkan aku dulu. Baiklah, kita akan mengalahkan kamu, ya kan teman-teman? Ya, siap. Siap nih, ayo mari kita kalahkan dia. Let's go, kalahkan dia. Ya, wah. Ayo para pasukan ninja, bantu aku para pasukan ninja. Ayo bantu aku. Tembak. Ayo para pasukan ninja, bantu aku para pasukan ninja. Oke, ayo para pasukan ninja. Ayo kalahkan para pasukan dokter sunat palsu. Ya, para pasukan ninja kalah. Para pasukan ninja kalah. Boboiboy, ayo Boboiboy kuasa ninja, ayo. Ini para pasukannya. Kalian harus kalah. Jangan mendekati aku. Kalian harus kalah. Kami tidak akan kalah. Hey, Boboiboy, kamu kenapa sih dari tadi teriak-teriak mulu? Mr. Ilmi, aku tadi dikejar-kejar sama dokter sunat palsu. Apaan sih, Boboiboy? Kamu dari tadi di sini. Apa? Aku dari tadi di sini, Mr. Ilmi. Berarti yang tadi itu hanyalah mimpi. Ya ilah, ternyata mimpi doang. Mau kemana? Aku mau ke air, Mr. Ilmi. Takut banget mimpinya sangat seram sekali. Mudah-mudahan tidak mimpi lagi yang kayak gitu. Mimpinya sangat seram sekali, bertemu dengan dokter sunat palsu. Thanks for watching.